Bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Rimbawan tahun 2018 pada Senin 12 Maret 2018 kemarin, Dharma Wanita Persatuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan seminar sehari tentang pesona kepribadian perempuan Indonesia. Kegiatan seminar yang bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menghadirkan profesional image trainer Dr. Randa Indah Sukoco MAMSC dari Jakarta dan dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Yulistra Ivo Sugianto Sabran. Dengan resmi, saya akan dibuka. Yulistra Ivo berharap kegiatan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang kepribadian agar ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan senantiasa berpenampilan baik, sopan, dan anggun. Bisa menambah wawasan juga, menambah pengetahuan bagi ibu-ibu dan wanita di sini mengenai kepribadian tadi. Terus juga supaya ada impact positifnya juga ya Bu ya, buat ibu-ibu dan wanita kali ini. Karena baru kali ini ya Bu ya, untuk ada acara seperti ini sangat mengapresiasi sekali tentu. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Hajah Endang Sri Suwanto MPD. Menurutnya di era modern saat ini, kaum perempuan harus saling berbagi ilmu pengetahuan dan juga kegiatan-kegiatan positif. Tidak hanya sebagai pendamping, namun juga dapat memberikan motivasi. Dari Palangkaraya, Syahyudi dan Ahmad Fauzi, Kalteng TV.